Pertemuan Dua Garut menyelenggarakan pelepasan dan wisuda siswa angkatan ke-59 tahun pelajaran 2022-2023. Acara itu berlangsung meriah penuh bahagia. Ratusan siswa kelas 12 di Seman 2 Garut mengikuti acara graduasi angkatan ke-59. Acara tersebut mengusung tema mengawali perubahan mewujudkan impian bersama. Pelepasan dan wisuda siswa diisi juga dengan kreasi seni dari para siswa, di mana para orang tua yang hadir menyaksikan anak-anaknya dilepas dengan tradisi penyambutan lengser yang ditunjukkan sejumlah siswa-siswi. Pada angkatan ke-59 itu, ada sebanyak 431 siswa di mana semuanya dinyatakan lulus dari hasil rapat Dewan Guru. Kepala Sekolah Seman 2 Garut Rozak Mulyana mengatakan ada 431 siswa di angkatan ke-59 ini di mana kata dia semuanya dinyatakan lulus. Untuk kegiatan pelepasan atau wisuda kelas 12 untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini berjumlah 431 orang siswa dan hasil dari rapat Dewan Guru dinyatakan lulus semua sejumlah 431 orang siswa. Dan perlu diketahui bersama bahwa kegiatan pelepasan ini diselenggarakan sepenuhnya pengelolaan dari keuangan untuk kegiatan ini oleh siswa kelas 12 itu sendiri. Jadi dari mulai persiapan, kemudian penyelenggaraan, dan lain sebagainya, kolaborasi antara siswa kelas 12 dengan para pengurus OSIS. Sementara Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 11 Aang Karyana mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh siswa Seman 2 Garut. Menurutnya kegiatan ini di atas inisiatif siswa juga OSIS dalam hal pembiayaannya. Misalkan anak-anak kelas 12, alhamdulillah dari 431 siswa kita kelas 12 itu lulus semua gitu ya. Dan dari laporan Bapak Kepala Sekolah barusan dari 431 itu banyak yang sudah diterima di beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta gitu ya. Diketahui dari 431 siswa yang melaksanakan wisuda, 33 siswa sudah diterima di beberapa perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Dan saat ini para siswa tersebut masih menunggu hasil dari beberapa universitas tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.